Zombie Apocalypse. Mbak Im Wong masih menjadi perbincangan perihal sikapnya kepada kakek Suhud. Permasalahannya semakin melebar ketika Nikita Mirzani menilai pernyataan Mbak Im berbeda dengan fakta yang diketahuinya. Dewi rupanya ikut mengomentari polemik tersebut. Wanita yang akrab disapa DP ini diduga menyinggung Nikita Mirzani yang dinilainya juga memperoleh keuntungan dari konten klarifikasi kakek Suhud. Bikin konten loh masih kakek itu. Bikin konten sama si kakek, itu kan cuan juga guys. Kalian jangan mau diboyongin guys. DP memaklumi karena suami Paula Verhoeven tersebut juga telah meminta maaf. Sama intinya itu kalau Mas Baim, kalau menurut gua mah manusia itu kan tempatnya salah. Apalagi sudah minta maaf kan, ya sudahlah. Dia mungkin kepingin ada privacy tiba-tiba. Walaupun sikap seperti itu tidak dibenarkan ya, tapi kan dia sadar, dia langsung minta maaf. Aku rasa nggak ada yang salah, gitu loh. Mantan istri Aldi Taher itu hanya tak ingin satu kesalahan Baim membuat segala kebaikannya di masa lalu menjadi terlupakan. Ya, tapi kan dia sadar, dia langsung minta maaf. Aku rasa nggak ada yang salah, gitu loh. Jangan pernah melupakan 1000 kebaikan yang diberikan hanya karena satu kesalahan, imbuhnya. Bukan aku membela Mas Baim dan membenarkan apa yang dilakukan ya. Tapi balik lagi manusia itu tempatnya salah. Jangan pernah melupakan 1000 kebaikan yang sudah diberikan hanya karena satu kesalahan. Ya. Yang satunya itu kan gak masalah apapun yang tenar. Si Jengger tuh masuk aja dateng, ya kan? Assalamualaikum, saya lagi bersama Pak Sultaris yang diomelin sama Mbak Im. Uang, bilang pengemis ya Pak? Iya. Bapak pengemis bukan? Ada yang sampai untuk Mbak Im? Untuk Mbak Im, mendingan pada unsubscribe aja dia channel YouTube-nya ya.